Saya ulangi, perkaranya ada, tersangka tidak ada. Perkaranya tidak ada, terpidana ada. Ini fakta yang terjadi saat ini, yang kita bahas bertiga bulan, sudah masuk bulan ketiga. Mengapa demikian? Karena kita tidak taat pada pakem. Pak Deddy paham banget itu pakem. Kalau wayang itu ada pakemnya. Mengapa tidak taat? Pelajaran paling mendasar untuk seorang anggota Polri yang akan menjurus kepada reserse itu adalah apa definisi penyidikan? Agak teori sedikit. Definisi penyidikan itu adalah sesuai pada hukum acara kita. Serangkaian upaya penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa pidana apa bukan tentunya, dengan mengumpulkan alat bukti sehingga mengetahui pidana, kemudian menentukan siapa pelakunya. Nah, pakem ini dilanggar. Bagaimana dilanggar? Bukan kata saya loh, terbukti pada pra-peradilan kemarin. Tangkap dulu orangnya, alat bukti dicari. Ya ini fakta, buktinya kalah. Jadi kalau tersinggung mau nyalakan saya, tidak. Kemarin buktinya ada, itu bukan kata saya. Ya, tanya. Kemudian... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.